shopping. Hop. Alhamdulillah nyampe. Selamat datang di asrama ini. Jane, Susan, Anjani, Melani, dan Ambarwati, Bu. Oh ya, sejak zaman penjajahan Belanda, lalu Jepang, tempat ini memang sudah menjadi pusat penelitian peternakan. Kalian adalah calon-calon sarjana dari berbagai provinsi. Untuk kegiatan sehari-hari akan dilakukan di gedung sebelah. Dan untuk praktek dan riset akan dilakukan di balik bukit ini kurang lebih 7 km dari sini. Di sana ada berbagai macam peternakan. Mulai dari sapi sampai kodok pun ada di sana. Saya rasa cukup sekian dulu. Selamat menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Sambil menikmati hidangan, saya akan lanjutkan. Untuk yang menggunakan telepon seluler, harap bersabar. Karena di sini tidak ada sinyal. Berhubung gak ada sinyal, boleh dah foto-foto sama Harry sekalian main game bareng gitu. Hush. Julia sebagai kepala asrama. Pak Kemal sebagai pengawas. Ibu Siska sebagai juru masak. Harry sebagai tukang kebon. Oh, Harry ngojek juga loh. Pak Joko sebagai sopir. Kadang-kadang sekali-sekali sih bawa motor, ya nggak, Ri? Nah, emang punya motor. Alah, lu. Ibu Ponari, yang juga teman saya, dia mengurusi cucian dan kebersihan lingkungan sini. Ibu Ponari mempunyai seorang anak perempuan bernama Juleha. Juleha tadinya bekerja mengurusi lingkungan juga, tapi karena Juleha sakit jiwa, maaf Ponari, Juleha berbahaya karena suka menyerang. Oleh karena itu, Juleha saya tempatkan di ruang isolasi di bagian belakang. Nah, itu, Juleha sedang menyanyi. Sekali melompat yang kemari. Saya rasa cukup sekian dulu. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa datang ke kantor saya sebelum tidur. Asrama ini selalu aman. Terima kasih dan selamat malam. Halo, selamat malam. Oh iya, Pak Alex. Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Pak, mengenai gambarnya, saya sudah approval. Dan untuk lokasinya pun, saya sudah tentukan. Itu apa yang dibuang ke sumur? Itu sisa nasi tadi siang. Sumur itu juga udah lama, udah nggak dipakai. Sekali melompatian kemari. Sepanjang hari. Apa sih, Bang? Nah, udah lu dengerin aja. Walang keke. Waduh. Nemplok neng tembok. Iya. Kabur meneng. Nemplok neng pari. Ser. Aja ngenyek. Ser. Karo wong wedok. Ditinggal lungo setengah mati. Ngapa jadi kayak ayan? Rih, gue seneng banget, Rih. Apa? Tuh jembatan putus. Kalau kagak,
Gue tiap hari bolak-balik nganterin Sukabumi. Oh, untung leher abang nggak putus ya. Maksudnya abang senang gitu. Nah, bayangan deh. Di mana? Tuh. Nggak mungkin. Harry di sini udah 8 tahun ngecek muter-muter. Kagak ada yang namanya setan, hantu, jin. Tapi kalau hantu pernah sih sekali. Serem nggak? Serem banget. Kalau nggak salah tuh hantu namanya hantu jongkok. Emang gua setan. Walang keke. Lagi di bedong. Gangguin orang tidur aja. Kayak ada orang, Ri. Mana? Itu. Hari ini sama abang. Sinyo. Ri, jangan tinggalin pulang, Ri. Bang, lihat itu. Wadon yang begini nih. Kudu Harry yang nganterin nih. Lu jangan sembarang nganterin. Lihat dulu. Orang apa bukan? Mana ada perempuan kampung cakep kayak gitu. Lihat aja tuh pakaiannya. Ah, bilang aja ngiri. Emang dasar udah ketuaan, impoten, nggak ada nafsunya ya. Ambil motor. Mana sih Joko malam-malam begini? Neng! Stopping! Neng, anterin aja ya. Soalnya jalan keluarnya jauh. Mana serem, angker lagi di sini. Iya, bener dah. Ikhlas. Yuk. Yuk. Waduh. Enak. Alhamdulillah. Aduh, Neng. Neng, jangan diremes, Neng. Ntar teteh gede. Enak juga, tetap. Turunan dah, Neng. Aduh. Ini di mana ini? Ngapa di sini lagi? Mau pipis dulu ya. Udah gak nahan ini. Neng mau pipis kalian gak? Biar satu lubang gitu.
Hehehe, Neng senyum-senyum aja. Tahu aja kalau A ganteng. Itu udah nganahan ini. Bentar ya. Di celana ini. Neng. Senyum Neng ya. Mamanya gede. Oh, setebal. Bibirnya sama. Aduh, kok keras. Neng. Ah, minta tolong ini. Resetingnya susah banget dituruninnya, keras. Ya, kemari ya, tolongin. Ini enggak bisa tangan dua, kudu tangan empat. Ya, sini. Aduh. Iya, Aa. Aduh. Neng. Kok cepet banget nyampenya? Kan jauh. Aduh. Neng. Neng, enak dipegang, cuman kok dingin. Dingin ini, Neng. Kayak mayat. Gak beres nih. Bener dah, ini mah. Aduh. Jen gak ada di kamar. Apa? Gak ada di kamar? Rasain lu. Katanya udah 8 tahun kerja di sini, gak ada setan. Ah, gelap. Ya emang dia udah waktunya muncul kali. Kangen sama lu, Bang. Iya. Kangen sama gua. Tahu diri banget lo, nyamuk lo tidak diatur. Dasar curik lo, brengsek banget. Lo yang tabah nari, ngomel aja sampai doer. Gua disawain, ah dasar lo orang gila. Singit lo, monyong lo samanya. Udah dah. Monyong. Ibu, Jin gak ada. Saya udah nyari, tapi Jin gak ada di kamar. Mama, tahun 60-an pernah terjadi pembantaian ya di sini. Waktu tempat ini masih jadi Akademi Penjualan Peternakan. Kok kamu tahu? Tahu dari Mama. Mama kan dokter peternakan. Praktiknya ya di sini. Tahun berapa itu? Tahun 83. Jangan-jangan saya kenal sama Mama kamu. Tapi, kamu jangan ceritakan lagi ke yang lain ya. Pakai mah. Pak. Gimana? Udah ketemu? Iya, Pak. Udah ketemu, Pak? Belum. Orang belum ketemu lu nanya. Lah iya sama, lu juga nanya. Jen. Jen. Jen, sadar, Jen. Jen. Mana? Ya, tuh. Ya. Jen.
15-an. Aduh, maaf banget ya, aku kesiangan bangun. Tidur nyenyak semalam. Ngambil form kayak gitu dari mana ya? Minta di Pak Beni aja di belakang. Si Jen pasti udah punya kebiasaan mimpi berjalan dari dulu. Adik gue aja kalau tidur itu bisa ngomong panjang lebar loh. Tapi nggak jalan kan? Menurut gue sih pasti ada yang anterin dia ke tempat itu. Mulai deh. Siapa? Hantu? Bukan. Roh-roh halus. Pada saat jam mandi kalian tidak boleh ke belakang. Itu udah peraturan. Wah, ibu pakai peraturan sih. Kalian ini masih bujangan. Ya, ibu khawatir kalau kita ngintip. Iya, karena ada mahasiswa baru yang muda-muda. Iya, ibu tahu aja. Tapi kan Harry juga masih muda. Dia aja nih yang bangkotan. Ah, lu nyalain yang tua. Ibu tahu aja kemauan kita. Ibu, bu, dia yang ngajarin nih, bu. Ah, lu. Harry mah tadinya mau sholat, bu. Dia yang tua aja disalahin lu. Dibilang di sini tidak ada sinyal. Ya, Papa baik-baik saja di sini. Sambil belajar, sambil menghirup udara bersih. Cucu-cucu gimana? Oke. Dah Mama ya. Bye-bye Mama. Loh, Pak. Kok bisa? Ya, kartu rembulan. Ya udah Pak, kalau gitu boleh saya pinjam, Pak?
Nanti biar saudara aku telepon balik ke bapak deh. Boleh, tapi pulsanya nggak ada. Pak, kalau ada yang telepon bapak lagi, tolong telepon ke nomor ini ya. Terus kasih nomor handphone bapak, biar mama saya yang telepon bapak. Oke, kalau ingat. Ya, pada awalnya tukang-tukang itu akan membersihkan lokasi, meratakan ranting-ranting, semak-semak, dan kuburan-kuburan tua yang tak terawat itu. Mengapa kalian tidak memberikan kami ketenangan? Jangan ganggu kami. Kalian juga akan seperti kami. Bakar! Bakar! Bakar dia! Ajak teman-teman kamu semua masuk kamar. Ayo cepat, cepat sekarang. Ayo cepat, cepat. Bakar. Bakar. Bakar dia. Ibu Ana. Ibu Ana. Ibu Ana, jangan lakukan itu sama dia. Ibu Ana, biarkan dia sampai capek dan tertidur. Roh akan masuk pada saat manusia itu di antara sadar dan tidak sadar. Dan roh itu akan menggunakan seluruh tenaga manusia untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Roh itu wah, pada saat tubuh manusia itu melemah. Nih, mau ngapa sih nih? Udah lebih baik tutupin semua jendela dan tinggalkan dia. Ayo, cepat. Jeng, bukan yang kenapa-napa ya. Tapi kayaknya kita masih nambah satu orang lagi deh. Gue ajak Melanie kesini ya. Terserah. Eh, Dad, aku meninggalkan tempat ini. Mau tinggal beberapa bulan lagi. Sayang, Tombak. Kau pengen mati, Omo. Mau, aku pengen mulai. Iya, Omo, aku berpedih. Pokoknya, wes mulai, ayo. Sama Jen? Pas. Emangnya kenapa, Bu? Tubuh dia itu mudah kerasukan roh. Tapi saya akan memberikan dia kekuatan. Tapi tadi ilmu Ibu gak manja. Aduh, saya itu tadi telat. Ibu, apaan sih? Jorok. Sudah. Kalian sekarang tidur. Biar kalian jauh dari kerasukan. Kenapa kamu? Mimpi? Iya, Bu. Saya mimpi serem. Telepon rumahku. Ya, Pak, aku juga. Ya. Oh, enggak. Gua sih nebeng aja. Ayo, Pak Odo, keluarin kartunya. Nih. Pak Odo, jangan lupa ya. Kalau ingat ya. Pegang ya janjinya. Tuh. Ya tergantung sih. Emang kenapa, Mel? Biasa cowok gue. Dia bilang sampai ke ujung dunia manapun dia bakalan ngejar gue.
Tapi nyatanya, udah gue seminggu di sini, mana ada dia jungetin gue. Bete kan gue. Udah lama ya, Pak, kerja di sini? 5 tahun. Terus kalau Bu Ana itu siapa sih, Pak? Dia ambil program yang 5 tahun. Terus disertasinya ditolak. Dia nggak mau pulang karena tidak punya saudara di sini. Lebih seru deh kalau bisa kenalan sama hantu-hantu. Maksud gua roh-roh yang bergentayangan di asrama ini. Emang lo bisa? Ya bisa lah. Mau ya? Roh-roh yang sedang bergentayangan di tempat ini, datanglah kemari. Saya Anjani dan Susan ingin berbincang-bincang dan saling mengenal, meskipun kita di alam yang berbeda. Biarlah benda-benda yang di depan saya ini, yang terdiri dari unsur tanah, air, udara, dan api, menjadi penghubung antara roh-roh kita. Datanglah kemari. Datanglah kemari.
juga. Terbentur benda keras di kepalanya, sehingga pendarahan di kupingnya. Terima kasih, dok. Terima kasih. Kenapa Ibu Ana muncul dia? Ah, nggak apa-apa. Sebentar lagi juga dia akan sembuh. Ayo, biarkan dia istirahat. Kenapa, Pak? Gelap gulita. Kan bisa pakai senter, Pak. Iya, sebelum sampai jembatan baterainya sudah habis. Ambar, buat apa kamu jauh-jauh ke sini kalau kamu minta pulang dan tidak membawa hasil? Programnya cuma 4 bulan kok. Iya, ya, Bu. Sayang ya, Bu. Ya udah kalau kamu nggak mau pulang, aku aja yang pulang. Ibu Julia, tolong bilangin Pak Joko, anterin saya pulang. Aduh, Pak, lepasin, Pak. Lepasin, Pak, saya mau pulang, Pak. Gadis desa ke jembatan, kamu mau naik apa? Lagi pula Pak Joko sedang jemput tamu. Tukang, tukang. Kenapa mesti takut? Di sini banyak teman-teman kamu. Ada juga saya. Saya bertanggung jawab atas keselamatan seluruh penghuni asrama sini. Tante gak kuat. Tante gak kuat lawan Roro halus, Pak.
Nggak ada apa-apa, jadi nggak usah pada khawatir. Sekarang makan. Ini Bapak Kemal, pengawas di sini. Iya. Silakan, Pak. Mari, Bu. Silakan. Harry, tolong antarkan bapak-bapak ini ke ruangan yang sudah disiapkan. Pasti. Iya, Bu. Tukang, mari semua dah ya. Dah, tungguin. Teddy! Berani! Kakak! Permisi, Bu. Kakak! Ah, Bu, kenalin. Ini kakak kandung saya. Kak, gimana kabar Bapak sama Mama? Baik kok semuanya. Saya izinkan kalian menggunakan kamar dosen yang paling belakang. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Terima aja, ya, tuaan udah nggak ada yang naksir. Waduh. Dia senyum abang, Ri. Ah, nggak mungkin.
Ketuaan, bojigong. Oh, buset, disenyum Mama Harry. Lihat bibir Harry seksi. Ah, gini aja, Bang. Kenapa? Ah, gimana Abang sisa Harry? Ah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sisa Harry juga legit. Oh iya, enak. Harry, Joko, ngapain kalian di situ? Iya, Bu, anak. Bisa ya. Iya, Bu. Sini kamu. Ya, betul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kami semua ikut berduka cita, Bu. Ya, terima kasih untuk beritanya. Kenapa, Bu? Pak Udo telah meninggal dunia. Penyebab kematiannya, Bu? Kesurupan, lalu terjatuh. Bantai massal oleh Hengki. 15 siswi mati, 1 hilang, dan 3 selamat. 1 hilang. Kita sambut kuliah nanti, Nek. Mendingan jadi peternak kalong bayi, ya. Kamu ini lemah, kamu ini biang kesurupan, dan tubuh kamu mudah dimasuki oleh roh-roh yang sudah mati. Kamu harus percaya sama saya. Ada apa, Amar? Biarlah benda-benda yang di depan saya ini, yang terdiri dari unsur tanah, air, udara, dan api, menjadi penghubung antara roh-roh kita. Datanglah kemari.
Siapa itu Resita? Jadi korban-korban yang lainnya. Ah, bisa aja kamu nih. Ayo kita keluar dari sini. Biarkan dia istirahat. Ambar, nanti malam kamu tidur di kamar Anjen. Ayo, kita keluar. Tidur. Ayo. Kenapa kami selalu diusir? Siapa kamu? Ada mobil. Kalau sekali lagi gue suruh nganter, gue langsung pulang kampung. Liatin aja. Aduh, mayat pakai ngentut lagi. Kalau mau mati, mati aja. Jangan pakai ganggu orang masih hidup.
udah nepok lagi. Rengsek. Tua dongo. Ngerjain orang lo, suwe lo, siadang kalan lo. Eh, gua dapat tulang nih. Hah? Gua juga dapat tulang nih. Waduh. Gua juga nih dapat tulang nih. Ada lagi. Waduh, ini benar-benar kuburan cewek ini pasti. Pasti kuburan cewek ini. Siapa yang ngubur sini? Oh, berat amat ini. Ayo, pelan-pelan. Kamandor, tolong kumpulkan tulang-tulang, rambut, kuku dan gigi-giginya. Dan kuburkan kembali di sana di bawah pohon yang rindang itu. Baik, Bu. Siap, laksanakan. Ayo, semuanya. Kumpulkan. Thank you.
saya dorong dia, soalnya dia mau perkosa saya sih. Saya nggak mau, saya serahin perawanan saya sama dia. Nggak mau. Lu apain sama gua? Lu apain? Ini bu, siapa? Siapa yang gabung? Itu Pak Mandor. Kulit. Mandor saya, Pak. Hah? Mandor saya. Kenapa? Itu didorong oleh wanita itu. Udah, jangan matiin dia. Dia ini orang sakit. Ngapain sih keluar-keluar? Udah tahu juga di dalam udah enak. Coba kamu turun, kamu turun. Ya, ya, ya. Coba periksa Pak Mandor. Siapa tahu belum sakit. Hidup dan dia mati berarti itu. Itu dia mati. Lihat, Bang. Jangan sini aja. Tahan. Sini. Namaku Rezita. Kenalan dong. Ih, kamu jelek deh. Pembangunan ini harus dihentikan. Kamu ingat gak waktu pembantaian di sekolah? Ternyata Rezita itu gak hilang, dia mati juga. Iya, tapi anggarannya udah dicairkan. Pembangunan ini tidak mungkin dihentikan. Waduh, Bang. Waduh. Harry, jenazah ini kok bisa dibawa dari sungai? Waduh, Bu. Sungguh, Bu. Kita udah titipin sama mobil pasir, Bu. Sungguh, Bu. Iya, yeah, ya? Oh, iya, Bu. Orang saya melihat dengan mata saya sendiri. Sumpah. Lah, ngapa di sini? Awas ya kalau kalian bohong ya. Dosa, bohong dosa. Iya, Bu. Enggak, iya, Bu. Bener dah. Kita enggak bohong, Bu. Bener, Bu. Cepat sekarang kamu ambil 2 kantong. Jenazah ini harus segera dibawa. Jenazah Mandor akan dibawa anak buahnya ke Jakarta. Dan jenazah ini harus dibawa subuh ini ke rumah sakit terdekat. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Anjani dan teman-teman, tolong bawa jenazah ini ke kamar mandi untuk dimandikan. Nggak mau. Aku nggak mau ada di sini. Aku mau pulang. Ya udah, kalian yang bawa sekarang. Pokoknya saya pulang hari ini. Tempatnya nggak beres. Memandikan mayat bukan bidang kami, Bu. Permisi. Siska, Bu Ponari, dan Anda-Anda. Tolong bawa jenazah ini ke kamar mandi untuk dimandikan. Ada suara apa, Kay? Aman. Mayit-mayitnya wis digawalung, ha? Tunggu!
Di antara tiga yang selamat adalah Ponari dan Julia. Dan Hengki adalah pembantainya. Tapi kenapa dia membantai ya? Berita di clipping nggak diketahui karena pembantai keburu dibakar massa. Itulah yang harus kita cari tahu. Apakah cintanya ke Resita atau Julia? Kalaupun nanti kita tahu, nggak ada untungnya buat kita. Apa kita bisa menghentikan perbuatan Roro yang makin sadis? Enggak kan? Udahlah, kita lupain terus kita pulang besok. Setuju. Ayo murid Aiki, sesok wae. Aiki, 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 Aiki. Mampir nang desa disik, ya. Mampir. Ya. Bisa, bisa. Siapa kamu? Ambar. Maksud saya, roh yang ada di dalam tubuh Ambar siapa? Pergi! Jangan kamu manfaatkan tubuh anak manusia yang tidak berdosa. Resita? Sudah saya duga sebelumnya. Jangan kamu manfaatkan tubuh anak manusia yang tidak berdosa. Benar nih beratnya, udah loh, nih selama aku pikir kayak pepes santri makan dari hati, mantap loh, aja loh, ri loh. Darah lu
Kok lama-lama gede, empuk. Kayak payudara PSK. Belum ada burungnya, Ri. Banyak ngomong lu, Bang. Lu bangker ya? Lu, bomenyan ini. Mulut lu bangker ya? Lu tuh bomenyan. Lu tuh. Lu ngapa bawa amis sih, Bang? Mana? Masya Allah. Gua ngajak di mana? Lu beres di celana, Bang, ya? Agar lu ngomong, ya? Waduh. Mampus lu, makanya jadi orang yang jahat sama gua. Tuh bagiannya. Jen, Jen bangun, Jen. Jen.
Jen. Jen. Ambar. 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 Ambar bangun, Ambar. Susan. Susan, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu! Ibu gak tahu apa yang terjadi. Kita semua telah kerasukan. Kerasukan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan Ibu Siska dan Ibu Yulia bisa selamat. Pembangunan ini memang harus segera dihentikan. Dan tulang belulang, korban pembantaian maupun pembantainya harus segera kita kuburkan kembali agar kita semuanya bisa selamat. Kenapa sih kamu begitu banyak membunuh orang? Awalnya sih, aku hanya marah biasa. Karena kamu mutusin hubungan cinta kita. Terus? Terus, marah yang biasa itu tiba-tiba jadi marah besar dan dendam. Jadi setelah itu, kamu bantai semua orang? Aku nggak sadar lah melakukan pembunuhan. Aku sadar saat aku disiram bensin oleh massa. Terus ada yang melempar obor, dan aku terbakar. Ya sudah. Maafkan aku. Sini aku peluk. Kamu jangan sedih lagi ya. Karena filmnya udah tamat.